Baru-baru ini hangat diperkatakan mengenai pengenalan cuti haid dan subsidi tolak wanita menjadi tumpuan ketika persidangan di Dewan Rakyat. Tidak dinafikan ramai yang bersetuju dengan pengenalan cuti haid terutama kaum wanita. Namun, pelakon Fizo Omar seakan mempersoal cadangan tersebut. Menerusi satu perkongsian di Instagram, Fizo memuat naik paparan berita mengenai isu tersebut serta turut menyatakan Malaysia antara negara yang mempunyai banyak cuti umum pada 2019 di seluruh Asia Tenggara. Perkongsian Fizo itu mendapat perhatian warga Twitter yang mendakwa seolah memperlegekan golongan wanita yang memerlukan cuti berkenaan. Mungkin geram dengan kenyataan pelakon itu, seorang pengguna Twitter menempelek pandangan Fizo dengan mendakwa sakit senggugut berbeza bagi setiap orang. Perkongsian pengguna Twitter itu turut mendapat berbagai reaksi daripada netizen lain yang turut menyular mereka yang tidak memahami sakit disebabkan senggugut. Malah, ada golongan lelaki yang bersetuju dengan cuti tersebut kerana sakit senggugut boleh memberikan kesan pada emosi sekaligus menyebabkan toksik di tempat kerja.